let's look at the third example. Okay. Melibatkan cyclic compound. So, yang ini kita check dulu sama ada dia berlaku rearrangement ke tak. So, this is a secondary alcohol. So, kita tengok carbon sebelah dia. So, carbon sebelah dia adalah primary. So, tak berlaku rearrangement lah sebab lebih rendah. And kita tengok this carbon. Oh, dia adalah tertiary carbon. Okay, yes. Dia berlaku rearrangement sebab sebelah dia lebih tinggi kelas daripada diri dia. So, kita tengok which types of rearrangement. Okay, ni ada C, ada tiga dah. Of course, yang satu lagi tu hydrogen. So, dia akan berlaku hydride shift. So, kita pun buatlah first dia ada CH, ada OH kat sini. CH3. So, plus dengan H3O plus lah. Okay, so nucleophile akan attack dia hydrogen. So, bagi balik ke sini. So, dia akan dapat produce this cyclic CHOH. Dapat plus kat sini lah. Plus dengan H2O. So, this is the first step. Second step, dia akan jadi kat sini. So, saya salin balik. Okay, so this one adalah dehydration of alcohol. So, dia akan buang air. So, dia buang air jadi CH plus kat sini lah. So, dia akan jadi carbocation. So, since that dia ada rearrangement kat sini. So, rearrangement berlaku selepas step formation of carbocation. So, dia akan jadi CH plus kat sini ada CH3. So, ada H kat sini tadi kan. Okay, so hydride shift. So, hydrogen ni yang akan gerak ke sini lah. So, this one kita kena tulis dia. Dia adalah rearrangement which is hydride shift. Nah, wajib tulis. Okay. So, after dia dah ni. So, CH dah pergi sini dah jadi CH2 lah. So, CH3. So, positif tu pergi ke sini pula. Okay. Sebab hydrogen dah pergi sini. So, now carbon tak cukup 4. So, dia dah jadi carbocation. So, kalau tengok yang ini adalah secondary carbocation. Yang ini dah jadi tertiary carbocation which is stable dah lah. So, kita pergi kepada the last step which is step 4. So, step 4. So, kita ada kat sini. Kita ada H kat sini, CH3. Kat sini carbocation. Kat sini pun ada H juga. Sama lah dengan hidrogen pada sini. Sama sahaja. So, plus dengan H2O. So, sekarang ni nucleophile nak attack the hydrogen. Sama ada nak attack this hydrogen, which is a secondary hydrogen. Sebab ni carbocation. So, dia akan cari pada carbon sini lah. Carbon yang sebelah dia. Sama lah. Yang ni pun secondary juga. Yang ini pun primary. Ini pun secondary hydrogen juga. So, sama sahaja. So, kita nak pilih yang mana. Mana-mana sahaja. Tak kisahlah, sama. So, dia akan dapat banyak lah. So, dia akan dapat. Kalau dia ambil yang ini, dia akan dapat double bond kat sini. Kalau dia attack yang ini, dia akan dapat double bond kat sini. Kalau dia attack yang ni, dia akan dapat double bond kat sini. Okay. So, kita dapat yang ni lah. Sebab dia sama je semua. So, kalau saya tarik this hydrogen, yang ni akan pergi sini. So, double bond CH, CH3 kat sini. Okay. Kalau dia tarik hydrogen ni, so that the hydrogen bondnya akan pergi sini. So, dia akan dapat double bond kat sini. Okay. Ni akan jadi CH2,
CH3. Yang ni sama je lah pada cyclic. Sama sahaja. So tak ada major, tak ada minor. Sama sahaja. So dia akan dapat dua produk lah. Unless kalau ada CH3 kat sini. So ada H tertiary. So yang itulah yang akan dia pilih. Okay. So kalau kita tengok kat sini, beza antara basic mechanism dengan yang melibatkan rearrangement. Rearrangement dia ada 4 step. Yang basic step yang tidak melibatkan rearrangement, dia ada 3 step. Okay. So that's all. Thank you.